Bu, ini ibu ini? Iya. Siapa namanya ibu? Itu Pak Muli? Iya, gara suka. Kenapa? Tidur. Kalau nggak lari, nggak pulang-pulang. Kalau nggak lagi, lagi pun kita hantar pun nggak mau. Ini buta cendera kan? Betul. Tanya sama dia, ada pulang nggak Tuan Aziz Warnet? Tidur dia selalu kan di pusung itu, di pasar di pusung, di sayuran itu. Betul. Betul, Wak. Jadi kenapa dirantai? Itu karena dia kalau ingat dirantai, lari dia. Nggak pulang-pulang. Sekolah nggak ada lagi dia. Bapak nggak boleh menerantai anaknya. Itu namanya kekerasan. Jadi udah saya ada nyaksu dia. Karena dia itu dari mau dia di rantai itu. Ini dia yang bilang sama aku hari itu. Dek, adek kenapa dirantai? Kenapa? Nggak pulang. Hah? Kenapa dirantai? Karena nggak pulang. Deki! Karena nggak pulang? Nggak pulang kenapa nggak pulang? Nggak bawa pulang duit? Oh, disuruh ngapain? Suruh cari duit. Hah? Ada. Disuruh ngapain? Enggak. Disuruh cari sedekah? Suruh ngemis? Iya. Ya. Terus kalau nggak pulang nanti dipukul? Kalau nggak bawa pulang duit diapain? Jangan takut. Jangan takut. Ada om, jangan takut. Bila beli, kau berapa? Bila kau kamu muli. Jangan takut, ada om. Kalau nggak bawa uang diapain? Dipukul. Dengar kan Pak? Bapak bisa saya tuntut ini. Bapak dibawa ke sana dulu di apa? Kalau di sini takut sama dia. Interogasi kan ada aja dah. Bawa aja ke bawah. Jangan jelas. Interogasi di sana yang Pak Ron, kalau mau ngadu. Coba yang dulu kan. Bapak Cina Wenan. Videokan Bapak ini. Biar semua bisa jadi saksi. Ya. Wawancara bapak ini loh, atau ibu ini, wawancara. Gak apa-apa bu, gak apa-apa. Kita untuk menegakkan keadilan, gak apa-apa. Kita apa, wawancara tetangga, Buka. Tetangga yang tahu kami. Tetangga yang tahu. Jauh. Ibu, minta lu kakaknya Pak. Setiap hari dirantai Bu ya? Saya orang jelas juga kampingnya yang lebih tahu kampeng ini kan. Kita orang panjang jadi kan nggak tahu. Kampeng ini ya Pak tanya aja. Kampeng itu ya ibu itu. Mana ibu ini? Itu aja Pak. Ibu itu yang lebih tahu ibu itu. Hai Pak Ngin. Pegang dong. Pegang jujur. Oh, masalah yang ada pun kalau mau ayo empat dua lagi. Masalah kan ya. Hok mak empat ngayah. Ibu setiap hari mau dia dirantai. Wate begitu ya, dilempar manggelas. Tanya sama sendiri sama dia. Tanya sama dia. Dilempar. Dipukul sama mamak ya. Ini kayaknya kalau Anjur.
Bukan ini kuncinya ini. Boleh buat Facebook ke? Ini penting.